Rabu lalu telah berlangsungnya majlis pelancaran jenama telefon pintar terbaru Huawei Nova 4. Empat selebriti popular Wani Hasrita, Hil Husaini, Naim Daniel dan juga duta Huawei Hana Delishah turut memeriahkan majlis tersebut. Bukan itu sahaja, Akademi Nova dengan kerjasama Huawei, Primework Studios dan Universiti Teknologi Mara UiTM juga turut dilancarkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Primework Studios, Datuk Ahmad Izham Omar. Hana Delishah, permulaan tahun 2019 menjadi duta untuk satu telefon ni, iaitu Huawei. Jadi boleh ceritakan sikit apabila diberi tawaran lah untuk menjadi duta produk? Bersyukur, Alhamdulillah. Tahun ni tahun ketiga Hana dengan Huawei sebagai Huawei Nova Ambassador. What I can say is technology diorang from Nova 2i all the way to Nova 4, which technology dia makin bagus. That's why I am very comfortable to be the duta lah. Dan juga I must say this is the Nova 4. Dia ada dua warna, satu crush blue dan juga black. Personally Hana suka crush blue sebab dia sangat cantik. Nampak tak cantik kan? Blue along with violet, sangat romantik. Harga dia bagaimana Hana? Kalau kita tahu harga-harga di pasaran sekarang kan, ada yang mampu milik, ada yang kurang mampu milik. Jadi macam Hana mungkin boleh ceritakan. Don't worry about harga dia. Harga dia sangat really worth it lah. It's affordable, RM1,899 sahaja. And dia banyak sangat features. Tugas saya untuk memperkenalkan kamera Huawei Nova 4. Sebab sebelum ni Huawei Nova 3 and 3i, dia punya kamera adalah di tengah dan kali ni kita nampak dia dekat top left. Dan apa yang bestnya, previous one dia mempunyai 24 megapixel dan kali ni punya dia upgrade lagi satu jadi 25 megapixel. Dan selepas tu dia juga ada AI beauty engine, which is bila kita tangkap gambar akan jadi natural beauty dan takkan nampak fake langsung. Kita tak nak nampak berbeza no kan dengan muka kita kan. Tak payah nak edit dekat apps lain, semua dah sedia ada dalam ni. Jadi gambar-gambar yang dimuat di Instagram tu hasilnya daripada handphone ini. Hasilnya memang daripada Nova 4. Nampak tadi macam Daniel tengah bercerita lah lebih lanjut tentang kelebihannya, antaranya adalah game kan. Jadi nak ceritakan kepada penonton-penonton Melody. Orang sekarang bukan just guna phone untuk call orang ke nak make selfie, sebab I myself main game, I main PUBG. Rasanya dengan Nova 4 baru ni, dia ada enhance dengan GPU turbo, which is akan enhance kita punya grafik and the game will run smoother. Bagus lah. The best part bila kita main game, bateri mesti kong punya kan. But then bateri kali ni memang boleh tahan seharian babe. You guys jangan risau, belilah satu Nova 4 ni.